tara ayatin unzilat hadhihi lailah lam yura mithluhunna qattun qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Alam tara, apakah engkau tidak mengetahui ayatin, ayat-ayat unzilat yang diturunkan hadhihi lailah di malam ini, lam yura mithluhunna, tidak ada bandingan seperti ayat-ayat itu, qattun sama sekali tidak ada bandingannya. Berarti kalau enggak ada bandingannya, bagus tidak? Bagus banget. Hebat tidak? Hebat. Saking hebatnya, saking bagusnya, tidak ada yang menandingi. Apa itu? Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Maka ini menjadi salah satu amaran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi dan Siti Fatimah ini mengamalkan, Siti Aisyah pun mengamalkan sebelum tidur dibacakan, dijadikan rukyah, dibacakan untuk tameng sebelum tidur. 12. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awadzu minal jan wa 'ainil insan hatta nuzilat mu'awwidatan falamma nuzilata akhadha bihima wa taraka ma siwa. Nah, ini dalil bolehnya kita punya wirid, punya aurat, punya senjata khusus untuk menangkal hal-hal yang tak nampak ataupun yang nampak, metafisik ataupun fisik, dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mana contohnya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul melakukan, Rasul mengamalkan, Rasul membuktikan apa yang beliau lakukan. Yata'awwadzu, beliau pun yata'awwadzu, berlindung diri, meminta perlindungan kepada Allah. Dari siapa? Minal jan, dari propaganda jin. Wa'ainil insan, dan pandangan manusia, rekadaya manusia, tipuan manusia. Maka disebut dengan penyakit lara'ain. Nah, ini bahaya. Ini bisa merubah pandangan, merubah aura, merubah situasi kondisi. Yang tadinya semangat, medoan. Jadi, ada apa nih? Ini bisa dari propaganda, baik jin atau manusia. Hatta nuzilat mu'awwidatan, sehingga diturunkan surah Al-Mu'awwidatan, dua surat yang dijadikan perlindungan. Falamma nuzilata, di saat kedua surat itu diturunkan, akhadha bihima, akhadha, Nabi mengamalkan, menjadikan pegangan, dijadikan aurat, bihima, dua surat itu, wataroka, dan Nabi meninggalkan masiwahu, selain daripada surat Falak bin Nas. Berarti kita boleh tidak mengamalkan surat khusus? Boleh tidak? Boleh. Rawahu Tirmidzi, haditsun hasanun.